Pedang apa itu, guys? Pedang apa ini, guys? Keren banget ya. Ini harusnya kita bisa main bola ya. Nah, tuh ada bolanya tuh. Waduh, keren, guys. Bisa di ini ya, interaksi bolanya, teman-teman. Bisa ditendang. Jauh juga, guys. Halo guys, balik lagi bersama aku di sini di Herawan Channel. Jadi pada video kali ini aku bakalan mereview sebuah server yang bernama Fox MC ya guys ya. Nah jadi untuk server Fox MC ini tuh bisa kalian mainkan di versi Minecraft Bedrock 1.21 ya guys ya. 1.21. So ya, jadi untuk server Fox MC ini server survival ekonomi dan juga survival faction ya guys ya. Jadi ya, buat kalian yang mau join, kalian langsung aja buat cek IP dan portnya di deskripsi teman-teman. Dan buat kalian juga yang mau servernya ataupun store-nya dipromosikan, kalian bisa langsung aja buat DM aku di Instagram @khairawan_ guys. Oke, jadi langsung aja kita bakal langsung review servernya guys. Oke guys, jadi aku sudah berada di servernya ya teman-teman ya. Untuk lobby dari server Fox MC-nya seperti ini ya teman-teman ya. Keren banget itu tema musim dinginnya dapat guys ya, karena nih kan ada salju-salju juga, cocok lah ya. Terus di sini untuk pertama kali kalian join bakal berada di sini ya teman-teman ya, tepat di atas blok apa ini? Udah lupa juga guys, udah lama gak main Minecraft. Terus juga di sini teman-teman ada dua NPC di depan kalian, ini ada yang namanya Reward dan juga ada yang namanya Red Server teman-teman. Nah kalau kalian tekan di sini itu bakal muncul UI seperti ini. BTW ini untuk UI-nya keren juga ya guys ya, karena nih custom UI sih, keren ya. Terus di sini kita bisa lihat open rating. Nah di sini kita bisa memberikan rating untuk server ini, dan juga di sini kita bisa melihat list rating orang-orang yang udah ngerating di server ini teman-teman. Nah seperti itu ya. Terus di sebelah sini juga ada yang namanya reward. Untuk reward sendiri kita bisa lihat, nah kita dapat $1000 ya teman-teman ya. Duit aku juga udah bertambah di scoreboard ya teman-teman, kalian bisa lihat. Oke lanjut, kita bakal coba ke bawah teman-teman. Di sini ada yang namanya, wow, apa itu tadi guys? Kita kedorong teman-teman. Di sini ada 5 NPC ya teman-teman. Cuman ini nanti aja dulu, aku penasaran sama yang ini guys. Ini ada food pakai skin Avenger cuy, skinnya Captain America ya. Oke kita bakal coba lihat aja. Oh kita belum food teman-teman, kita harus food dulu ya untuk ngeklaim foodnya ini. Oke kita bakal coba ke sini dulu teman-teman. Ini ada apa nih? Kayaknya ini tempat gacha guys. Nah ini ada Freesia Crate. Oke terus di sini ada Colasia Crate. Nah di sini kita bisa dapetin Colasia Chestplate teman-teman, dan enchantmentnya juga bagus-bagus ya guys ya. Terus di sini ada money crate cuy. Untuk money crate di sini kita bisa dapetin duit sampai dengan 19.000 money ya guys ya. Oke. Terus di sini ada yang namanya key shop. Nah, ini untuk beli kunci gacanya teman-teman. Nah, di sini ada 5 macam kunci teman-teman. Tapi di sini cuman 3 guys. Apa? Oh, sebelah sana ya guys ya untuk ininya. Untuk gacha yang lain. Nah, di sini ada Anturium crate. Nah, ya guys, bener ya guys ya, Anturium crate. Terus di sini ada limited crate dan juga di sini ada basic crate, teman-teman. Wow, lumayan OP juga ya guys ya untuk enchantment dari basic crate-nya, teman-teman. Terus kita bakal coba sebelah sini. Di sini ada top voter ya, teman-teman. Di sini ada Alfahru peringkat pertamanya ya, guys ya. Oke, terus kita di sini ada apa ini? Oh, ada top no lab cuy. Kita bakal coba lihat. Untuk top no lab kita berada di peringkat 16 cuy. Nah, di sini ya kita ya. Terus kita bakal coba keluar teman-teman. Mungkin di sini ada apa ini? Top 1. Ini top 1 apa ini, guys? Kurang tahu juga ya. Kayaknya ini ke top 1 uang, teman-teman. Oke lah. Lanjut, kita bakal di sini ada namanya pekerjaan, guys. Untuk pekerjaannya sendiri di sini kita bisa join beberapa pekerjaan yang bisa kita ambil di sini, mulai dari trick cutter sampai dengan murderer cuy. Oke, lanjut kita bakal langsung ke sini aja. Ini ada lapangan bola, kita bakal coba masuk dulu. Dan yap, ini adalah lapangan bolanya. Ini kenapa ada rumah di sini, guys? Kenapa di lapangan bola ada rumah, cuy? Ini harusnya kita bisa main bola ya. Nah, tuh ada bolanya tuh.
Waduh, keren guys. Bisa di ini ya, interaksi bolanya teman-teman. Bisa ditendang. Jauh juga guys. Coba ya. Ini agak sensitif cuy. Kalau misalnya kita deketin dikit aja, dia udah. Nah, kita harus kayak gini kayaknya. Nah, coba. Tuh. Oh, jalan deh guys. Mantap guys. Coba kita syuting ke sana ya. Tus. Masuk cuy, gila, kelas mahal. Oke, lanjut di sini kita langsung aja masuk ke parkurnya, teman-teman. Nah, untuk parkurnya sendiri ya tempatnya seperti ini ya guys ya. Kita bisa langsung parkur sih harusnya ya. Kayak gini. Aduh, susah banget, guys. Gak bisa lompat loh, guys. Oh iya, nggak bisa cuy ya. Ini kontrolernya, kalau kontrol shift itu bakal ganti bahasa cuy. Kalian bisa lihat di atas ya. Jadi kita nggak bisa lompat gitu sambil lari, teman-teman. Oke, kita bakal lanjut aja, teman-teman. Lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada survival ekonomi. Nah, kita udah masuk ke survival ekonominya. Di sini ada bangunan ya itu ya. Nggak keren deh cuy. Oh enggak guys, cuman ini aja ya, blok terbang doang guys. Nah, ini harusnya kita udah bisa hancur-hancurin pohon sih guys ya. Seharusnya guys. Oh ya, btw kita di sini dapat starter kit juga guys. Lumayan ya teman-teman, dapatnya iron guys. Dan di sini juga udah bisa ngancur-ngancurin blok dan juga item, teman-teman. Udah bisa ngedrop item kayak gini, udah bisa lah ya. Guys, apa ini guys? Guys, pedang apa itu guys? Pedang apa ini guys? Keren banget ya. Semacam, waduh, kece banget guys. Apakah ini senjata legend guys? Aku juga nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi keren juga sih guys ya. Oke, kita lanjut aja lagi teman-teman. Di sini ada survival faction. Kita bakal langsung masuk aja. Dan ya, aku udah berada di survival factionnya teman-teman. Tempatnya kayak gini sih guys ya. Mungkin ini karena kita RTP kali ya. Nggak tahu juga sih guys ya. Apa ini guys? Coba kita ambil. Lightbringer Radiant Serap. Waduh, sharpness 3. Keren juga ya teman-teman ya. Oh my god, keren banget guys. Kalian bisa lihat teman-teman ya, itu panjang banget senjatanya guys. Ini senjata legend cuy. Kalian wajib join sih guys ya. Kita bakal coba tes efek teman-teman. Waduh, sup. Wih, di keren banget guys. Asli teman-teman. Next, lanjut aja kita bakal masuk ke tempat miningnya ya teman-teman ya. Tapi di sini ada apa ini guys? Ada rank teman-teman. Nah, ini rank ini isinya, waduh, banyak juga ya guys ya. Di sini ada heroic, elite, VIP, VIP plus, MVP, legend, god, sama footer teman-teman. Ranknya ini per bulan ya guys ya. Kalian bisa lihat untuk benefitnya di sini. Dan untuk yang paling tinggi itu udah banyak banget fitur-fiturnya ya guys ya, seperti size, nick UI, fly, dan masih banyak lagi cuy. Oke, lanjut aja guys ya, biar nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam main ini teman-teman. Dan oke, kita udah berada di tempat miningnya. Dan sekarang ya seperti ini guys ya untuk tempat miningnya. BTW ini Alvaro ini ownernya ya guys ya. Nah, dia itu pakai rank member cuy, nggak tahu kenapa. Oh, dikasih netherite pickaxe kita guys. Main-main guys, cuan. Kita juga saja ya guys ya, kita coba teman-teman. Oke, udah bisa guys ya. Nah, seperti ini guys untuk tempat miningnya ya. Dan ya oke guys, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Kurang lebih seperti itu untuk server Fox MC nya ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau join di server Fox MC ini, kalian bisa langsung aja buat cek IP dan portnya di deskripsi. Dan catatan untuk server ini, server ini tuh cuman bisa dimainin di Minecraft Bedrock ya guys ya. Jadi untuk user Java itu nggak bisa teman-teman, oke? Dan sorry banget kalau misalnya ada beberapa fitur yang nggak sempat aku review teman-teman. So ya, jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.